Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik semua? Bertemu lagi dengan saya, Miss Nurul Naimah. Kali ini kita akan ngapain ya? Ada yang tahu? Oh iya, Miss punya sebuah buku cerita yang berjudul Poster Virus Melawan Dokter Vaksin. Ada yang mau mendengarkan cerita dari Miss? Kalau mau, duduk-duduk. Pada suatu hari, datanglah para monster virus ke bumi. Mereka berasal dari planet Covitahium. Mereka datang ke bumi untuk mencari makanan dengan memakan imunitas orang-orang yang ada di bumi. Mereka yang imunitasnya telah dimakan oleh si monster virus ini akan mengalami sakit, sehingga mereka akan menjadi demam, batuk, dan pilek. Enak sekali imunitas orang ini, kata si monster ungu. Ya betul, enak sekali, jawab si monster orange. Ayo teman-teman, kita cari makanan lagi, ajak si monster krem. Berangkat, jawab kedua temannya. Namun, pada suatu ketika, para monster virus ini bertemu dengan dokter vaksin. Dokter vaksin mulai kesal karena para monster virus sudah membuat orang-orang yang ada di bumi menjadi sakit. Sehingga dia pun berkata, "Hei, monster virus, pergi kau dari sini. Kalau tidak, aku akan menyuntikmu." Aku tidak akan pergi. Aku akan memakan imunitasmu dan semua orang yang ada di bumi. Jawab salah satu dari monster virus. Karena kesal, dokter vaksin pun menyuntik mereka semua dan akhirnya mereka pergi dengan ketakutan. Selain itu, dokter vaksin juga memberikan pesan untuk semua orang yang ada di bumi agar selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, memakan makanan yang sehat, rajin berolahraga, memakai masker, dan tetap berdiam diri dalam rumah. Namun, untuk orang-orang yang sudah sakit karena si monster virus ini akan dibawa ke rumah sakit dan para dokter vaksin akan selalu menjaganya, merawatnya, dengan penuh kasih dan sayang, sampai mereka sembuh seperti semula. Karena teringat dengan pesan si dokter vaksin, akhirnya para orang-orang yang ada di bumi mulai melawan si monster virus ini dengan mematuhi setiap ucapan yang dikatakan oleh si dokter vaksin. Pada akhirnya, kehidupan pun menjadi seperti semula dan mereka pun hidup bahagia. Tamat. Jadi, adik-adik, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri agar kita selalu terhindar dari segala macam virus, kuman, dan bakteri lainnya yang bisa membuat diri kita menjadi sakit. Agar monster virus ini tidak dekat dengan tubuh kita. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.